Untuk resipi pertama bulan Ramadan kita kali ini, aku akan buat udang goreng telur sarang. Kalau hampa tak pernah tengok orang buat kat mana-mana, dia macam ni. Hampa goreng udang, lepas tu hampa goreng pula telur bagi jadi bentuk sarang. Lepas tu hampa letak atas udang tu, ha, siap je lah. Aku tahu oversimplified sebab tu aku nak tunjuk ni. Okey je, kita mula. First, hampa kena kupas bawang putih dalam 4, 5, 6, 7 biji. Lepas tu hampa potong lah bagi dia nipis. Bawang putih ni kalau hampa nak tambah banyak sikit pun boleh juga. Kalau tak mau bubuh pun boleh juga, tapi aku tak recommend lah. Next, kita akan potong cabai melaka ataupun cili api ataupun cili burung ataupun cili padi. Tak kisah pun mana-mana, once dia masuk dalam minyak rasa dia akan sama aja. Letaklah cabai merah sikit nak bagi cantik. Ni kalau hampa dah siap hidang, kalau ada orang kata tak cantik pun boleh cabai mulut mereka. Untuk goreng udang, kita akan pakai tepung bestari. Yalah, aku tak ada masa nak buat tepung sendiri. Lagipun kalau hampa pakai tepung bestari ni, dia memang auto sedap dah. Kalau hampa feel tu memang, hey, lumah. Untuk udang, kita akan pakai udang saiz XL. Kalau hampa nak pakai udang kecil tak apa, cuma yang besar ni lagi nampak mahal lah. Walaupun tak mahal mana, sebab tu lah kita kena buat rumah tepi laut. Sebab seafood dia murah. Kalau hampa duduk tengah pekan tu, pandai-pandai lah cari harga bajet. Okey, untuk udang ni hampa kena belai dah dengan penuh kasih sayang. Kalau dia tak sayang pun hampa belai lah, sebab dia makan hati dah pula. Siapa tepung-tepung tu, celah-celah pala, celah-celah kaki. Dan kita akan taut dia dalam lagi banyak tepung. Aku kata taut ni hampa jangan duduk ikut bulat-bulat. Hampa letak udang tu slow-slow, lepas tu hampa selukkan dia dengan tepung. Tengok senang kan? Tapi kalau hampa buat ni sampai 20-30 kali penat juga. So kita taut je. Nampak style? Tapi hampa kena kemas meja balik lah. Hampa kita ketuk sikit udang tu untuk buang lebihan tepung. Dan terus masuklah minyak. Goringlah udang tu sampai dia crispy, sampai dia kemerah-merah macam ni. Tapi janganlah goreng udang tu lama sangat. Bergantung pada sel udang tu, kalau hampa goreng lama sangat saya dia liat macam selipar jamban. Kalau udang besar macam ni, aku rasa dalam 7-8 minit pun dah cukup. Next, kita akan buat telur sarang. Ok, untuk telur sarang dia kita perlukan dalam 3 biji telur. Pecahkan dia dulu dalam mangkuk, lepas tu hampa kacau-kacau. Next, untuk cubaan pertama, kita akan cairkan margarin dalam payuk. Pasal apa aku kata cubaan? Well, first try memang selalu fail. Yang fail tu aku pakai margarin masalah dia. Nasib tak pakai butter, kalau tidak, oh arwah. Resipi yang suruh pakai butter tu memang saja penanya orang lah. Once aku letak telur dalam margarin tu memang... Tapi tak apa, kita boleh improvise. Buat lah macam scrambled egg. Hampa letak daun bawang sikit. Hampa letak cabai sikit. Ah, jadi lah. At least anak-anak ayam ni mati dengan aman. Untuk second try, kita buat sekali lagi. Tapi kita akan pakai minyak. Dan kita akan pakai whisk. Adakah dia akan berjaya? Of course tak. Neraka apakah ini? Hey, first day puasa dah mencarut. Mana tak mencarut, dah 6 biji telur jahanam. Ni setan baru check in neraka, dia keluar balik ni. So kita akan buat sekali lagi. Ni memang last try ni. Kalau fail lah. Ni kita panggil dugaan bosa, tapi itulah berat sungguh. Untuk last try ni, kita bagi minyak tiup-tiup panas. Lepas tu tuang telur tinggi sikit. Minyak tumpah sikit-sikit tak apa. Janji telur kita jadi. Dia punya butak ni memang tak relax lah sampai jadi dalgona. Masa ni hampa boleh tahu lah hampa punya daun bawang, bawang putih, cabai. Aku bukan tak mau tunjuk slow-slow, tapi masa ni kita antara fail dan tak fail je. Lambat sikit buah bahan memang rentung. Kacau-kacau lagi dengan sudip laju-laju. Sampai ada minyak buih macam ni. Dan bila buih dia nampak macam banyak pelik tu, hampa jangan panik. Hampa tutup je api. Bagi dia reda sikit, lepas tu hampa tapis minyak tu, hampa akan dapat hasil dia macam ni. Rupa macam sarang burung, ataupun lebih tepat macam rambut rinting yang digoreng. Kecil dah. Tapi yang paling penting dia crispy lah. Dan telur-telur yang fail tadi, tolong alam aku tak tahu apa-apa. Nanti aku simpan buat nasi goreng. Untuk telur yang jadi ni, kita tabuk lah atas udang tu. Pasal apa dia buat udang sarang burung? Pasal apa dia tak buat ayam sarang burung ke apa? Dia macam udang, sarang burung. Dua tempat yang beza. Kecil dah, benda tak boleh kata pun. Tak ada masalah, pergi cari masalah. Lepas tu pelik, pasal apa hidup selalu stres. Apa-apa pun, hampa boleh try resipi ni kat rumah. Hampa boleh masak sebelum kau puasa ataupun nak putih puasa pun boleh. Cik dah, jangan lah. So, selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa.